Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Furniture Vlog. Kali ini saya merakit kitchen set aktif furniture, bosku. Ya. Dan ini warnanya warna hitam ya. Ini mereknya merek aktif furniture. Ya, ini baru 35%an ya. Nanti kita lanjut untuk pemasangan selanjutnya, bosku. Ya, ini jadi kira-kira seperti ini ya. Masangnya seperti ini. Jadi ada bukunya ya. Kalau teman-teman belum tahu, lihat bukunya saja. Ya. Dari samping seperti ini ya. Pelan-pelan kalau teman-teman mau merakit. Jadi seperti ini, oke, tunggu saja gimana kelanjutannya, bosku. Ini soalnya kalau dijelaskan satu-satu panjang banget videonya, bosku. Jadi saya perlihatkan saja ya, seperti ini. Dan nanti itu untuk sebelahnya ya, sebelah sini. Nanti itu pintunya. Ya sebenarnya gampang lah, bosku, kalau udah tahu ya. Oke, lanjut. Ini bagian-bagiannya di sini. Ini kitchen set pintu 2 ya. Yang sebelah sana saya sudah pasang. Ya. Ini jadi seperti ini, nanti kita tinggal pasang pintunya ya. Oke, bosku. Nanti tinggal bagian belakangnya. Mudah lah, bos. Sebenarnya mudah kalau udah tahu tentang furnitur ya. Lanjut. Ya, ini bosku. Ini kitchen setnya udah jadi ya. Nanti saya mau bikin lagi soalnya ini. Ini yang 2 pintu, nanti ada yang 3 pintu dan satu lagi yang 2 pintu ya. Nanti kita rakit lagi. Oke. Ini udah 100% udah selesai. Nanti tinggal pasang di atas ya. Ini cuma saya balik ini ya. Soalnya kalau nggak dibalik jatuh, bosku. Jadi posisinya seperti ini, bosku. Ya. Kitchen setnya. Oke, lanjut. Kita rakit yang susun 2 lagi, nanti yang terakhir kita susun 3. Oke, lanjut. Ini kitchen set yang pintu 3 ya, ini bosku. Ini yang aktif sama ini satu set ya. Sama itu udah jadi dua-duanya ya. Ini kitchen set yang pintu 2-nya udah jadi, yang pintu 3-nya sekarang kita tinggal selesaikan ya. Jadi seperti ini, urutannya seperti ini, bosku. Ya, dipahami saja urutannya seperti ini. Jadi kalau mau masang itu lebih baik dari sebelah kiri dulu ya, separo-separo dulu. Cara merakitnya separo-separo dulu. Nanti kalau udah hampir selesai, nanti baru bagian sampingnya ya. Nanti kita tinggal pasang pintunya yang 3 itu. Oke. Nah, ini sementara mohon maaf saya tidak videoan cara maksudnya masang bautnya nggak saya tunjukkan, soalnya kalau ditunjukkan panjang banget videonya, bosku. Ini saya persingkat saja ya. Dipahami saja sama teman-teman, bagian-bagiannya ditaruh di mana saja, kira-kira seperti ini saja, bosku. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ya, soalnya panjang banget kalau di videoin ya. Oke, ini udah jadi yang 2, pintu 2-nya udah jadi, ini nanti pintu 3-nya. Oke, lanjutkan, bosku. Nanti kita video lagi untuk kalau sudah dipasang pintunya. Oke, seperti apa. Oke, lanjut. Kita tinggal masang bagian ini samping, bro, yang di situ. Oke, nanti kalau ini buat yang atas ya, nanti saya tunjukkan juga. Oke, ini bosku, ini tinggal masang triplek ya. Kalau pintunya saya sudah pasang. Ini jadi saya balik ini tadi. Soalnya kalau nggak dibalik tumpah ya, bosku, ya jatuh.
Oke, tinggal masang tripleknya bosku. Mantap bosku, ini kitchen setnya sudah jadi ya, kitchen set aktif ya. Ini sengaja saya balik bosku, soalnya kalau nggak dibalik jatuh diberdiriin ya. Ini ya, ini satu set bosku. Ini untuk harga kisaran 2 juta lebih bosku. Oke, ini pintu 3. Oke, ini udah selesai, ini tinggal nanti dikirim ke konsumen ya. Ini soalnya udah pesenan. Dan ini untuk pemasangan nanti kita bor di dinding ya. Ini ya ada bagian khusus untuk belakang, untuk dan itu apa sap-sapannya yang di tengah ya, yang di sini. Oke, sini ya sap-sapannya, pasangnya nanti kalau udah di tempat ya. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe, like dan komen. Mungkin itu saja, mohon maaf atas segala video yang kurang pas, mohon dimaklumi ya bosku. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe di Furniture Vlog 1 ya bosku. Mantap. I'm not afraid of the dark.